Tadi satu polis datang kat belah sana, tepi sana berhenti. Lepas tu terus dia patah balik. Tapi polis tak boleh nak sampai. Kenapa kan? Seorang lelaki yang menyaksikan kejadian langgar lari telah bertindak pantas dengan mengejar dan berjaya menahan kenderaan suspek. Namun apa yang mengecewakan, saksi merasakan terlalu sukar untuk beliau mendapat bantuan daripada pihak polis. Tujuan beliau menghubungi polis supaya suspek dapat diambil tindakan undang-undang. Namun sayangnya, pihak polis terlalu lambat menghantar anggota mereka dengan menggunakan alasan yang tidak masuk akal. Okey, saya dah duduk dekat sini lebih kurang dalam sejam lebih. Kejadian ni jadi lebih kurang dalam pukul 8.10 8.10 pagi. Daripada Southville menghala ke apa ke nama Bangi, simpang 3 Bangi Sungai Buah sini. Kereta ni tadi dia daripada belakang sana tadi. Saya ada dekat sana naik kereta Myvi. Dia langgar orang. Langgar orang lalu belah tepi-tepi sini. So yang kesan-kesan ni semua dia langgar belah tepi lah. And dua orang ni saya tak pasti lah sama ada bangun atau tidak. Okay. Sekarang ni yang jadi isu ni sekarang ni, polis saya dah call dekat sejam lebih. Polis menolak. Daripada Kajang tolak kepada Sepang, Sepang tolak kepada Kajang. Katanya ni simpadan apa semua. Sekarang ni kereta ni dah melanggar orang. Diorang ni saya tak tahulah mabuk ke apa ke. Tapi polis tak boleh nak sampai. Kenapa lah? Sejam lebih saya tunggu ni. Tadi satu polis datang kat belah sana, tepi sana berhenti. Lepas tu terus dia patah balik. Bila saya telefon IPD Kajang, katanya dia dah hantar dua-dua belah. Katanya IPD Sepang dengan IPD Kajang. Katanya ni sempadan. Tak tahu belah mana. Cerita dia kereta ni dah langgar orang. Mabuk dua-dua India. Oh.